Pada 26 Oktober 2023, Club Rescue telah mengadakan satu program iaitu Snake Awareness Program bersama agensi Squad King Cobra. Program ini berlangsung bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 petang yang bertempat di Dataran Gangsa UiTM Campus Bukit Besi. Tujuan program ini diadakan adalah untuk menunjukkan kepada ahli baru Club Rescue tentang erti rescue. Selain itu, program ini juga memberi peluang kepada ahli Club Rescue untuk mengetahui lebih lanjut tentang ular yang berbisa dan mengetahui cara menyelamatkan diri daripada haiwan yang berbisa. Sepanjang program ini saya dapat knowledge pasal ular, macam contoh ular kobra, tinggi dia, dia boleh berdiri sampai 1.3 kaki. Lepas tu penambah baikkan untuk program ini, makanan ikut untuk peserta, lepas tu dengan tempat dia strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurnaili Mitu Zulkifli selaku ketua program untuk program Snake Awareness Program. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada AJK yang telah bertukar lumus untuk menjayakan program kita pada hari ini, dan juga terima kasih kepada peserta yang meriahkan lagi program kita pada hari ini. Bagi saya, peserta dapat mempelajarilah spesies ular, rawatan ular dan juga teknik pengendalian. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Apa pendapat Encik tentang program ni? Okay. Saya pegawai bomba Kanan 2 Sapit bin Mohamad. So untuk program kali ni yang kita namakan Taklimat Snake Awareness and the First Aid for Snake Bite. Jadi untuk program pada kali ni, bagi saya segalanya berjalan dengan lancar pada segi pengurusan apa ni, pengurusan latihan, pengurusan program. Saya amat berpuas hati lah daripada persiapan tempat, daripada segi kemudahan yang ada, daripada segi keselamatan, safety tu saya amat berpuas hati lah. Jadi selain daripada tu juga, untuk program pada kali ni saya dapat kerjasama yang baik daripada semua peserta yang hadir pada kali ni, dan juga urustia-urustia yang ada di UiTM Bukit Besi ni berjalan sangat lancar. So tak ada masalah, tak ada yang kurang lah. Apa yang terjadi, program berjalan pada hari ini, totally secara keseluruhannya adalah berjalan dengan lancar dan tak ada apa yang kurang bagi saya. Semua okey.